Selamat datang lagi di channel siapa? Channel aja di kita kali ini aku lagi nunggu dan aku lagi beli makanan ya guys ya. Katanya dia mau beli bakso gitu guys ya. Apakah bakso tersebut akhirnya berhasil dia jumpai dari tukang bakso ikan yang ada di sebelah sana atau enggak? Atau juga aku kita bakal lagi banyak masuk gudang ya sih. Anyway itu di bakso ya. Di sini truk gede-gede anak ya. Jalan sama kita lagi jalanan gara-gara dia lewat. Seram sekali. Di sini kalau pondasi kekuatan kita suram gitu ya, gak kuat gitu guys ya. Itu ada truk sedikit goyah gitu. Goyah. Bukan buya ya, udah. Buya. Buya malah nangis. Nah, ada baiknya aku bakalan coba buat guys. Tidur. Bukan dong, bukan, maksudnya aku bakalan coba untuk melihat sesuatu yang terjadi di internet. Apakah itu bro? Berita, kita akan baca berita terus. Woy santai dong bang. Mentang-mentang pulangnya kemana? Kemau. Sejauh itu dia melangkah. Sejauh kata menuliskan sebuah kalimat, jadilah dia nongkrong di situ ya guys ya. Ada. Gue mau bingung, pokoknya emak gue ya. Sebenarnya karena itu sudah putusan hukum ada. Gue sih tidak ada lagi juga hukum yang bisa ditempuh. Saya tahu pas suara. Rumah ibu aku tuh. Bapak. Ya ntar coba. Itu kalau pagi tolong si Pepe apa? Iya si Pepe ke rumah kalau si burung pagi tolong ke rumah. Kalau dia bangun pagi. Kita sendiri. Dia bangun siang. Sabar aja lu bang, emang. Itu kamu tuh si nggak sabar aja gitu. Tahu sekarang dia udah pulang belum? Sekarang dia udah pulang belum? Ah, nyong. Siapa nggak sabar aja? Sabar aja bang. Jalan kenceng juga nggak ada kelebihan nih. Kan udah kayak kosan sama gue yang ngomong. Kalau mau, kalau mau, kan gak ada lampu nih. Tunggu
pulang yuk lah si Angel. Nelpon busanya si Bondeng. Iya siapa? Tadi siapa? Nggak tahu dia nelpon si Bohal. Tadi baru dia nelpon langsung angkat kan. Apa masuk bocor tuh orang kan. Taunya si Bondeng nelpon. Ngapain si Bondeng nelpon apa? Masih aja udah mau balik lah. Ngapain susu kok. Masih lama dia jam 10 malam. Bisnis lagi bisnis sih belum. Si Angel katanya pulang pada jam 10.
aja deh ya. Kayak aja. Iya. Aja jabung. Mana di situ tuh masih ada noh. Di sini ada juga. Ah, ada lah. Dekat apa tuh? Sebelah house. Oh iya. Oh, apa noh? Kan. Ya satu blok kayak gini, banyak kan cabang juga enggak laku juga, Bo. Ini kan satu tempat, satu cabang, satu daerah, satu cabang. Jangan kebanyakan lah, kebanyakan cepat tutup. Memperhitungkan juga, memperhitungkan segi ekonomis bisnis. Kira kalau kayak gini masuk gak hitungannya, kalau nggak masuk ya jangan. Thank you.
sepi banget. Adalah satu manusia, antrenya atau omnya itu keren, ganti-ganti shifting gitu. Kalau misalnya di dagang nih bang, itu kayak si Bami Ayam Jakarta ya, sepi aja. Itu menurut apa kalau dia punya karyawan, gajinya masih pakai duit siapa bang? Wah, gajinya pakai duit siapa? Lihat tuh, Bami Akyong. Wah, rame lu Bami Akyong lu. 50 pelanggan sehari. Gue ingetin kemarin aja deh. Tuh po, liat no, yang kayak gini nih. Ini banyak nih dia jual-jual bakso goreng, bakso ini. Tuh, bakso rebus, tuh liat tuh po. Geli sama dia mau beli. Kenapa geli? Emang dia mobil. Ditaruh mobilnya di situ. Enggak. Aku terlalu terhipnotis tuh. Jadilah orang yang selalu ingin memberikan dampak lebih pada sesama. Janganlah Anda hanya terfokus dengan apa manfaat yang Anda ingin dapat. Itu po salah po selama ini kan. Apa nggak sadar po, apa udah salah. Apa hanya tahu betapa begitunya hidup. Udah cepet. Oh, nggak mau jalan. Oh, bu anak sih. Bu anak guys. Kalau bu anak nggak apa-apa tuh. Ini jangan bu masalah. Gila, lihat bang biasanya ramai amat. Kalau yang di sini-sini, pemasaran selalu ramai. Kenapa ya? Bisa gitu ya? Oh, pentingnya bingungan mau taruh di mana sampai dia harus datang ke PCA dan memenuhi ya, antrian sepanjang ATM itu berproses. Kita sih ngot juga. Tergoda tercuk itu kencang pelan nih. Kecil itu boh. Taruh di belakang lahannya, lahannya. Tiap kali diperiksa lahirnya nggak apa-apa katanya. Itu kan kecil, bukan gede po. Ih, si om ini po udang po. Lu om baru jualan om jam segini om. Gimana ini ceritanya? Orang udah pada pulang kerja ini jam berapa nih? 7:30 malam baru dagang dia. Sebenarnya 4:30 ya si udang yang dulu. Buset, ini orang mau cuci mobil semua ini po. Wah, diberkatin dia. Antri. Iya, sampai 6 nih. Nah, yang ngantri di luar aja 6 mobil. Hmm. Lah keren nih, kok diberkati anak gua. Ah, padahal nggak pernah ke gereja lu singko itu yang kudu. Namanya kopesu, kopesuian kongkonya. Waduh, main-main dia. Ini temen Ming nih bawa di gereja nih padahal nih. Ini namanya si Pak Daniel yang punya. Kita lihat ya. Nah, kalau ramai berarti emang lagi musimnya orang cuci mobil. Tuh nggak ada yang ngantri, cuman berapa 2 mobil, 3 mobil. Nih, Pak Daniel. Cuci juga. Cuci mobil. Iya. Yang mana? Itu seberang tadi, 3 mobil doang. Yang tadi mampai luber-luber. Kenapa? Di dalam 8. Pada mau di sana ya? Luar 6. Ya, di sana berarti itu, Bang. Harga sama. Yang ngebedain mungkin ininya, keramahan orangnya. Cepet atau enggaknya. Kalau ini lambat emang orang udah tua-tua. Si Pak Daniel emang pakainya orang-orang udah tua-tua. Temen gereja lu. Malah lebih sedikit ya pelanggannya. Memang sih sekarang ini memang waktunya yang tepat cuci mobil. Cuma malah lebih dikit ya. Yang lebih kacau lagi yang seberang ya, yang sono boh. Ke total. Pengkolan. Paling ada satu mobil aja tadi ngeliat sih. Jadi nambah bingung lagi gue dah. Nitrogen tubeless. Kalau kata si pomen mah, sama aja angin. Aduh, mau yang keluar dari kompresor mesin kayak apa kayak sama aja katanya. Oh, yang di sini sepi nih, disuruh belanja dulu kali ya. Baru boleh ngambil tarik tunai ya. Ya, mau ngapain tarik tunai nih? Ya, belanja dulu ya, berapa kayak baru dia. Ayo om, gaspol, security. Orang kok gak sabaran amat dari tadi belakang. Sabar aja, belakang tuh. Tuh, gua kasih datu jalan dah. Geser, saya geser lagi. Sekenceng-kencengnya dia, tetap aja. Macet mau macet juga. Main ya? Iya, belum juga nyampe pemasaran. Pemasaran aja dulu.
jalan kan nih Mbak, Mbak E lama amat Mbak E, masih jalan Mbak E, lama Mbak E, lama gas aja dulu. Itu apa mau apa? Blewa, gas kuat, semraut, gas gas apa ya? Depannya kuat, semraut. Jangan masukin jagung, kalau jagung beli boleh, tapi di hari yang lain masukinnya jangan. Sekalian lah gue masukin jagung, gile juga sih aku. Jawara dah, kasih-kasih, masuk. Gaskan bang. Gue pikiran sekalian rebus. Gak boleh lah, mana rasanya jadi enak. Malah jadi bingung kita. Kenapa jadi ada sop barat ini, bakso. Udah ada wortelnya, kenapa tiba-tiba bisa ada jagungnya ya? Bertanya-tanya, si bolang. Bolang pun bertanya-tanya. Tapi lucu ya, Bu ya? Nama bapaknya siapa? Lalan. Dih. Lalan. Siapa? Dia udah dua kali kena hipnotis tuh, si Lalan. Lalan kena dua kali hipnotis. Masa? Iya. Gara-gara lagi di jalan, ditepok. Lalu udah gitu, oh, gitu dicatat nomornya. Masker. Kenapa? Pakai masker. Masker mah emang bukannya buat menghindari ini. Nah, coba juga. Masker mau buat menghindarin dia punya ini tuh PMP 88 tuh kayaknya enak tuh. Mau enggak, Bu? Hah? Mau enggak? Mau di sini. Iyalah, sini aja lah. Bisa enggak? Bisa lah, kalau enggak bisa kita pukulin aja orangnya. Gua bayar ini nih yuran di sini. Berapa ya kamu bayar? Aku nggak bawa. Ini bayar paling mahal. Eh, tas aku. Ntar kalau ada orang masuk nih kasih masuk lagi nih kayak kemarin. Guys, aku ngantuk banget guys. Dari tadi aku perjalanan sekitar berapa jam ya hari ini? Dari jam berapa ya tadi? Jam 10 setengah 11 aku jalan guys dari rumah. Lu jam 6 sore. Jam 7 lah ya. Anggap aja jam 10 lah. 10 ke jam 7, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 jam. Kerja baru 9 jam aja udah ngeluh gua. Gak nyangka gua. Sangat hebat sekali. Yang aku bingung selalu gini, guys. Di saat aku pegang handphone nenekku, guys, tiba-tiba bunyi handphone nenekku. Kring 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 kring. Bingung, guys. Itu kok bisa ada panggilan alam gitu ya? Telur gabus mau beli nggak mau beli tuh nggak mau beli maunya dikasih nggak tahu diri sebentar ya mau belilah berapa sih kayak gituan gaya kayak Ultraman aja lu ngomong emang agak Ultraman bisa guys kalau udah reinkarnasi ya. Ya yang aku tonton tadi Ultraman apa itu bisa reinkarnasi gitu ya. Dia ngomong padahal mati dia Ultraman. Cuman gua tuh Ultraman. Mana ya? Gua jadi mau nonton Ultraman gua. Thank you.
Apa lu lihat-lihat? Ini ngeri banget ini. Ini punya kode sebut yang bener aja dong. Apa lu lihat-lihat? Serem sekali. Bambang kan lo. Agen konsultan profesional S import export kargo. Kenapa ya dia bikin judulnya begitu? Suka-suka dia ya. Romi. Ini si Bang Romi yang tadi. Udah, belum tidur gua. Hubungannya bang, hubungi, apakah hubungannya antara itu semua atau ya? Tadi udah lewatin nggak mau ini kesini. Jadi supaya aku kita pesan lagi besok. Jadi sekarang mau ngapain? Total aja deh. Bocor emang. Bakso udah ada. Betul. Warnai lah. Ceban 13.23. Macet tapi bok, sono bok. Macet bukan nggak mau. Enggak lah. Macet bukan gimana? Tinggal beli ke Bangkol doang, Ming. Udah nggak usah beli dah. Bangkol buat apaan sih lagi? Konyol lu ya. Konyol. Uyeng. Ini pulang nih. Di ke Bangkol dulu situ. Udah malam ini, udah malam. Lalu ya. Total mana sih? Total mana? Situ belokan. Mana belokan mana? Biru. Mas. Total mana, Bo? Ya, kalau itu belok. Bentar.
siapa nih? Lampunya terang amat. Belok mana? Ke kiri entar. Yang ada tukang ikan. Parkir susah loh di situ. Masuk situ susah, parkirnya susah. Doyan bener nyari kesusahan. Balikin dulu baru aku turun. Ya aku turun, kamu balik. Balikin dulu baru turun. Kan gua nyebrangnya berang. Bego bener. Ya enggak bisa lagi kan, ini kan jalanannya sempit. Emang apa enggak tahu jalanan sempit nih. Enggak paham juga apa. Kenter aku baru turun dari mobil ntar dimahalin katanya. Ini sini. Udah, enggak bisa lah ini lagi di kanan. Tunggu, berhenti dulu baru. Nah, turun. Cepat lah. Tuh. Gas po. Aku bawa mobil gini kayak aku bawa mobil apa? Adventure gitu guys. Penuh dengan petualangan. Susu kacang. Oh, ada laundry ya di sini guys ternyata guys. Guys, adrenalin nih gila lu nggak main-main nih bos. Mana aus? Asisten ku aja yang ngurusin itu. Makanya jangan lupa bawa air minum. Air aki bang. Air aki. Jay keluar. Uploadanku itu dia nyusul ya. Misalkan ada uploadan yang kurang, aku bakal susul di video-video yang berikutnya gitu. Makanya unik kalau misalnya ada orang nanya-nanya, sebenarnya channel lu nguploadnya rutin nggak? Ya rutin, tapi sesuai dengan kemauan gua aja. Kalau gua lagi nggak mau ngupload ya gua nggak ngupload, ya kan?
Jadi yang gue tampilin ya video-video yang udah pernah ada aja cuy. Kalau itu nggak laku ya kita mau di itu aja sih sebenarnya. Kalau laku semua ya bagus. Kan jadi kenyataan nggak laku semua. Jadi ya mau dipelajari aja bos. Mungkin kita pusing-pusing guys ya. Oke kita udah gimana nih? Kalau dari mapping gue sih abang ini tukang kambing nih. Bang lo tukang kambing kan bang. Guys. Emaknya juga kambing. Aku juga begitu kambing. Babe kacamata katanya. Bisa banget jual kacamata aja. Dibanggain. Apa yang bilang serem bang kalau kayak gini bang. Babe kacamata. Udah ini. Nasi goreng ya. Nia, mau ke rumah sana dulu ya? Mau lihat. Ya. Masalahnya cucu aku ini enggak bisa dipegang omongannya. Dipegang aja mulutnya, biar dipegang omongannya. Thank you banget udah nonton video kita kali ini. See you in the next video. Jangan lupa subscribe gue ini. Bye guys.